Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Nasir daripada Crush Picks Production dan Crush Your Heart. Hari ini kita orang nak berkongsi tentang kenapa kita kena berterima kasih dan kenapa kita kena menghargai orang-orang di keliling ni. Okay, so kita saksikan video ini. Enjoy. Salam ke? Oi, kau ni apa hal ha? Mata kau letak kat mana? Buta. Oh, kata saya buta kan? Saya tak pakai spek, saya tak buta. Kawan-kawan, ini hanya sekadar lakonan. Jangan ikut perangai macam ni, okey? Assalamualaikum. Ini Encik Salam ke? Ya. Dah lama dah jumpa ni. Minta maaf, minta maaf. Encik Razman, saya tak sengaja lah tadi tak nampak. Saya minta maaf lah. Minta maaf lah, kawan-kawan. Minta maaf lah, saya tak nampak tadi. Minta maaf lah. Allah, saya sengaja maaf lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah contoh-contoh manusia dan insan yang beradab. Alhamdulillah. Oh, okay guys. So macam mana video tadi? Oh, biasa. So apa yang penting-penting ni dalam hidup ni, kita perlukan sama di atas satu sama lain lebih kurang. Hidup ni takkan maju kalau kita masih lagi duduk di bawah meja. Bagi saya, itu orang yang untuk berjaya, kita kena bekerjasama. So jadi apa kata kita dengar pendapat daripada Ustaz Idrus Salam. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tu yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, tujuan kita membuat video ini adalah untuk menunjukkan kepada kawan-kawan, saudara kita di luar betapa pentingnya akhlak yang mulia, adab kita sesama insan, sesama makhluk. Sebagaimana yang dibacakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demi sesungguhnya adalah bagi kamu di Rasulullah itu satu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di akhirat, serta ia pula menyebut dan mengerti Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Allah menekankan supaya kita meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, suka melaknat, dan yang sama ada perkataan itu atau perbuatan itu sama ada benar, tapi kita tak boleh cakap dalam bentuk yang kasar. Itu daripada hadis riwayat Tirmizi. Sungguhnya tidak ada seorang yang tawaduk, maka Allah akan tinggikan lagi darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita jangan sekali kita sombong, jangan angkuh. Bila kita tawadu, Allah akan berikan kita kemuliaan di dunia dan akhirat, insyaAllah. Oh, apa? Dabi? Oh, okey. Okey. Alright. So, terima kasih kepada Ustaz Idrus Salam kerana sudi berkongsi dengan kita. So, jadi setakat ni je video kita. Tapi jangan lupa, setiap Jumaat malam kita ada buat kita ada sedekah gelandangan. Di link atas ada, korang boleh tengok. Dan korang juga boleh be part, join kita bersedekah. So jadi dengan ini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.